Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Da'i Izhar, dalam program Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dipermudahkan. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita keizinan untuk bertemu untuk episod kali ini dalam program Islam Itu Mudah, yang mana dalam program ini kami kongsikan kepada anda semua isu-isu, segala persoalan yang berkaitan dengan agama, informasi dan juga nasihat khas untuk kita semua supaya kita dapat bawa hati kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Topik perbincangan kita pada episod kali ini sangat menarik, iaitu berkaitan dengan hijrah. Saya ingat kalau ada sebut je tentang hijrah, kita akan mula menyanyikan lagu hijrah. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Hijrah menuntut kita untuk berkorban, hijrah menuntut kita untuk berjuang. Sebab apa? Sebab hijrah bukan mudah. Nanti kita akan bercerita panjang berkat dengan hijrah, insya-Allah. Cumanya, soalan yang pertama yang saya nak ajukan kepada para penonton, yang lastly saya juga yang jawabnya, kan? Apa yang sebenarnya kemahuan ataupun apa sebenarnya keperluan kita untuk berhijrah? Ataupun ayat mudahnya adalah, perlu ke kita untuk berhijrah? Satu perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton pada hari ini adalah hijrah ini ada sesuatu yang kita kena usahakan. Ada hijrah yang memang dah jadi sunnatullah. Saya nak cerita bab sunnatullah dulu. Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, kita buat ataupun tak buat, ia akan bergerak dan berjalan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kita nak buat teka-teki lah. Kita sekarang berada di alam yang keberapa? Menarik kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di alam yang ketiga. Kita sudah pun berhijrah daripada alam yang pertama pergi kepada alam yang kedua, dan sekarang kita berada di alam yang ketiga dan kita bakal melalui alam-alam yang lain. Ustaz, alam yang pertama ni apa? Alam yang kedua ni apa? Alam pertama ini dinamakan sebagai alam roh, yang mana waktu tu kita pun tak ada tangan lagi, tak ada otak, tak ada peha, tak ada perut, semua tak ada lagi. Sebab waktu itu kita hanya digelar sebagai roh. Dan sebelum kita nak berpindah kepada alam yang kedua, berhijrah ke alam yang kedua, maka waktu tu ada perjanjian kita dengan Allah. Allah tanya kepada kita, dan ini pun dirakam dalam Al-Quran, adakah aku ini Tuhanmu? Dan waktu itu kita semua mengaku yang Allah ini adalah Tuhan kita. Lantas, apabila kita mengaku Allah ini Tuhan kita, maka ditiupkan roh melalui proses yang dinamakan sebagai tiupan roh. Kita berhijrah daripada alam yang pertama, iaitu alam roh, pergi kepada alam yang kedua yang dinamakan sebagai alam rahim. Dekat dalam tu kita duduk lebih kurang 9 bulan 10 hari. Duduk di alam yang kedua itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita membesar, ada daging, terbentuk mata, terbentuk otak dan sebagainya. Maka cukup 9 bulan 10 hari, maka kita berhijrah ke alam yang ketiga, alam kita yang sekarang yang dinamakan sebagai alam dunia. Mungkin kita duduk kat alam dunia ni 60 tahun. Mungkin kita duduk di alam dunia ni 50 tahun. Ada yang mungkin baru 5 tahun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke alam yang seterusnya. Agak-agak alam yang seterusnya ni apa namanya? Kita bakal berhijrah kepada alam yang keempat yang dinamakan sebagai alam barzah. Ataupun ayat mudahnya adalah berada di dalam alam kubur. Sebab ada orang kata, ustaz, saya takutlah alam kubur ni. Agak-agak kalau saya ni mati, ustaz campaklah je saya ke dalam laut supaya saya tak kena azab kubur. So, tuan dan puan-puan, dia bukan isu dalam tanah ataupun dalam air. Sebab bila dah di alam barzah, kita berhijrah di alam barzah, maka waktu tu sudah pun berada di alam yang lain. Dan terakhir, kita bakal berhijrah di alam yang kelima yang dinamakan sebagai alam
akhirat. Dekat situlah ada padang mahsyar, dekat situ ada syurga, dekat situ ada neraka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah waktu dan ketikanya nak menunjuk kepada kita. Hijrah yang berlaku ini, hijrah yang dinamakan sebagai hijrah sunatullah, yang tak perlu nak usaha, memang kita akan bergerak macam tu je. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, hijrah daripada segi umur. Agak-agak depan saya ni yang umur 36-40, masa kita 18 tahun, sama tak rupa kita, bentuk badan kita? Saya yakin tak sama. Sebab apa? Berhijrah umur kita, berhijrah juga rupa paras kita. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pelakon-pelakon yang dahulu yang berlakon di Jalan Ampas dan sebagainya, sangat cantik, sangat laku. Cuma sekarang tuan-tuan dan puan-puan, apabila umur sudah meningkat, sudah berhijrah, mereka masih lagi berlakon tapi tidak lagi berlakon jadi heroin utama dekat drama. Mungkin jadi nenek kebayan, mungkin jadi hantu. Sebab apa? Hijrah. Berhijrah daripada satu keadaan pada keadaan yang baru. Itu daripada segi alam. Yang kedua dari segi umur. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan daripada segi jawatan kita. Contohnya polis. Mulanya kita berjawatan constable. Naik atas lagi lance corporal. Naik atas lagi corporal. Naik atas lagi sergeant. Daripada sergeant jadi sergeant major. Daripada sergeant major jadi sub-inspector. Naik lagi jadi inspector. Naik lagi, hijrah lagi jadi ASP. So, berhijrah jawatan itu pun adalah hijrah juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sunatullah dalam hijrah, kadang-kadang ada benda yang kita tak perlu nak usulkan, tak perlu perjuangkan, dia akan bergerak begitu saja. Dan juga ada satu hijrah yang dinamakan sebagai hijrah yang perlu untuk kita berjuang, hijrah yang perlu untuk kita usahakan, hijrah yang perlu untuk kita berkorban segala perkara untuk kita jadi yang lebih baik. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas aku dah tak ada hijrah. Yang ada adalah hijrah daripada jahat, daripada buruk, daripada perangai teruk menjadi lebih baik. Saya akan kongsikan sedikit kisah-kisah sejarah berkenaan dengan hijrah. Tapi kita nak berehat seketika dan kita jumpa selepas ini. Semuanya dalam program Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dipermudah. Kembali bersama dengan saya dalam program Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dipermudahkan, bersama dengan saya, Da'i Izhar. Baik, kita masih lagi dalam topik perbincangan iaitu hijrah. Kita excited sebab kita menyambut tahun baru bagi kalender Islam. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalender Islam tak sama dengan kalender hijrah, kalender Masihi yang kita biasa guna. Januari, Februari, March, April dan sebagainya. Mari kita lihat. Dan saya rasa ini sangat penting untuk kita menjiwai bila kita menyambut Ma'al Hijrah bersempena dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijrah. Baik, dalam kalender Hijrah ada 12 bulan bermula dengan Muharram. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita terfikir kenapa diletakkan Muharram sebagai bulan yang pertama dan kita sebut Ma'al Hijrah pada bulan Muharram? Tuan-tuan dan puan-puan, satu fakta yang menarik untuk saya kongsikan kepada semua yang menonton pada episod kali ini. Tuan-tuan, kita semua tahu sebelum ini yang kita belajar adalah Muharram kita sebut Ma'al Hijrah sebab bersempena dengan memperingati peristiwa Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam satu kitab, Kitab Tarikh Ibn Hisham, diceritakan, dinukilkan dan dilaporkan Nabi bukan berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah di bulan hujung Safar dan sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Habis itu Muharram tak terlibat pun dalam aktiviti penghijrahan Nabi. Tapi kenapa diletakkan Muharram sebagai bulan Ma'al Hijrah? Mungkin kita macam tertanya-tanya kan, kenapa? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, ya, memang Nabi start keluar daripada Mekah berhijrah itu pada bulan Safar dan sampai pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa diletakkan Muharram sebagai bulan bermulanya Ma'al Hijrah? Sebab bulan Muharramlah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membulatkan keputusan baginda untuk berhijrah. Maknanya dah buat decision, aku akan berhijrah
tinggal tunggu masa perintah Allah, wahyu Allah turun saja untuk keluar daripada Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, fakta yang kedua yang saya nak kongsikan berkenaan dengan tahun baru kalender Islam ni adalah pada bilakah, pemerintahan siapakah yang mulanya ada kalender Islam? Jawapannya adalah pada pemerintahan salah seorang Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa kisah di sebalik itu? Kenapa Umar Al-Khattab yang buat kalender Islam bukan khalifah yang sebelumnya? Tuan-tuan dan puan-puan, fakta menarik ini yang saya nak kongsi kepada anda semua. Ia terjadi apabila satu hari itu, masa Umar Al-Khattab menjadi khalifah kerajaan Islam pada waktu ketika itu, dan di bawah beliau ada gubernur-gubernur di kawasan-kawasan tertentu, kawasan jajahan kerajaan Islam. Dan waktu tu Umar Al-Khattab terima satu surat daripada gubernurnya, nama gubernurnya Musa Al-Ash'ari. Dapat satu surat sebab Umar Al-Khattab hantar surat pada beliau, dan gubernur itu hantar balik surat, kira panggil reply lah surat tu, tak blue tick lah orang kata kan. Hantar balik surat, tetapi di surat tu dimulakan dengan ayat ini. Ayat inilah yang menyentuh dan membuatkan Umar Al-Khattab nak buat juga kalender Islam. Apa isi pertama dalam surat daripada Gubernur Musa Al-Ash'ari ini? Ayat dia adalah menyambut surat tuan yang tidak bertarikh. So apabila Umar baca, Umar terasa perlu ada satu tarikh mengikut kalender Islam. Maka pada waktu ketika itu, mereka buat musyawarah. Bulan apa yang paling bagus, yang paling sesuai untuk kita letakkan sebagai bulan paling awal dalam kalender Islam? Maka waktu musyawarah, masa buat mesyuarat, ada empat carangan peristiwa yang kita boleh letakkan sebagai bulan awal untuk kita letakkan dalam kalender Islam. Carangan pertama adalah peristiwa tentera bergajah. Yang kedua adalah peristiwa turunnya wahyu Nabi yang pertama. Peristiwa ketiga adalah tarikh di mana Nabi wafat. Maknanya kenapa dipilih wafat? Sebab waktu itulah Islam telah sempurna. Dan keempat adalah tarikh Nabi memutuskan keputusan, membulatkan tekad untuk berhijrah. Maka antara empat-empat itu yang dipilih adalah pada waktu itu adalah peristiwa Nabi membulatkan keputusan untuk buat hijrah ke Madinah. Maka sebab itulah Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Islam, diikuti dengan bulan-bulan yang lain. Saya kira bila kita faham tentang sejarah setiap bulan, kita akan lebih menghargai setiap bulan. Kadang-kadang kita kan orang sebut, bulan ke-8 dalam hijrah apa? Kita pun macam blur. Alamak, bulan ke-8 dalam hijrah apa eh? Nak kena menyanyi balik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban. Syakban. Lama. Kalau kita tanya apa bulan ke-8 dalam kalender Masihi, Ogos. Kita pun tahu. Jadi sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita pun kena hafal dan tahu cerita dan sejarah di sebalik setiap bulan yang ditetapkan dalam kalender Islam semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu lagi fakta yang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan ataupun tidak, setiap rasul yang kita wajib kenali ataupun nabi-nabi, semuanya berhijrah. Contoh, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam apabila diturunkan ke bumi, kan berpisah dengan isterinya Hawa. Dan waktu itu Hawa dan juga Nabi Adam berhijrah, bergerak, bermusafir, dan akhirnya bertemu di satu tempat. Tuan-tuan dan puan-puan, hijrah adalah satu perkara yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul. Dan pastinya orang yang berhijrah ini lebih luas ilmunya, lebih luas pengalamannya. Tuan-tuan dan puan-puan, orang dulu berhijrah sebab ilmu. Sebab tu bila mereka berhijrah, bermusafir, mereka sampai datang balik bertambah ilmunya.
kita kan ada di kalangan yang suka untuk pergi travel, pergi negara-negara lain, negara tu, negara ni kan. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bermusafir, orang yang berhijrah, makin bertambah ilmunya, makin bertambah pengalamannya. Tetapi kalau kita ni suka travel, kita ni bergerak negeri ke negeri, negara ke negara, tapi ilmu macam tu juga, perangai macam tu juga, kita punya attitude ataupun akhlak begitu juga, tuan-tuan, something wrong dengan kita. Sebab sepatutnya sunnatullah orang yang berhijrah sepatutnya jadi lebih baik, sepatutnya ilmunya semakin meningkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak lagi yang saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan hijrah, hikmah di sebalik hijrah, cara berhijrah supaya istiqamah. Tapi semuanya selepas ini, kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini dalam program Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dipermudahkan. Jumpa selepas ini. Kembali bersama dengan saya dan Izhar dalam Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dipermudahkan. Terima kasih pada anda semua yang terus menonton episod pada kali ini. Dan juga mungkin ada yang baru saja bersama dengan kita. Hari ini topik perbincangan adalah hijrah. Bersempena dengan kita nak menyambut Ma'al Hijrah. Kan bersempena dengan inilah bulan pertama dalam kalender Islam. Sebentar tadi sebelum rehat, saya bercerita tentang kisah di sebalik kenapa diletakkan Ma'al Hijrah itu pada bulan Muharram. Semuanya telah terjawab. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, satu isu lagi yang saya kira sangat penting untuk saya kongsikan kepada anda semua adalah satu benda. Hijrah mungkin bagi kita mudah, tapi untuk mengekalkan penghijrahan kita tu mungkin agak mencabar dan juga ada ujian yang menanti. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pergi haji ataupun umrah. Pergi haji dan umrah, kita solat di awal waktu, kita tunggu waktu solat, kita berzikir, baca Quran, sampai khatam Al-Quran dekat Mekah dan juga Madinah. Persoalan saya, kita terasa macam betul-betul sudah pun berhijrah. Tapi bila balik ke Malaysia balik, balik ke tanah air balik, Quran ke mana, zikir ke mana, solat pun di hujung-hujung waktu. Padahal kita sudah pun bertekad nak berhijrah masa kita di Mekah dan juga Madinah. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang dulunya nak berhijrah pakai tudung. Nak berhijrah, tutup aurat. Nak berhijrah, jadi lebih baik daripada segi fizikal. Tapi tuan-tuan, mungkin bertahan dalam 2-3 bulan ataupun 5-6 bulan, akhirnya cabut balik tudungnya. Terbuka balik auratnya. Ataupun mungkin yang dulunya dianya lelaki, tapi dia jadi perempuan. Dan dia nak berhijrah jadi lelaki. Alhamdulillah jadi lelaki, pakai kopiah dan sebagainya sebab dia memang lelaki. Tapi akhirnya tak mampu untuk tahan dengan ujian penghijrahan, jadi perempuan balik. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan. Mudahkah untuk kita istiqamah? Apakah cara untuk kita istiqamah? Apa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita kekal kuat istiqamah? Pertama, kita kena faham satu konsep yang saya rasa ini penting untuk saya sebut. Hati kita, iman kita bersifat naik dan turun. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil Yazid wa Yanqus. Dia naik dan turun. Seperti mana situasi sahabat bersama dengan Nabi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku bersama dengan kau, wahai Rasulullah, aku terasa dekat aku dengan syurga. Tetapi wahai Rasulullah, apabila aku jauh daripada engkau, keluar daripada majlis ilmu, aku terasa aku ni munafik. Sebab aku banyak buat dosa dan terasa dekat dengan neraka." Maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, begitulah manusia. Hati akan naik dan turun. Sebab tu yang paling penting dalam hidup kita bukan betapa kuat kita jatuh, tapi betapa kuat kita naik balik apabila kita jatuh. Kita semua akan buat dosa sebab kita manusia pendosa. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut yang terbaik dalam kalangan orang yang membuat dosa adalah orang yang paling pantas bertaubat atas dosa-dosanya. Tu poin yang pertama, mindset yang kita kena faham. Kita akan jatuh. Kita akan low. Kita akan low motivation. Kita akan rasa lost. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Kita boleh naik balik. Contoh, bawa balik daripada haji, rasa kurang rasa iman tu.
kurang rasa nak baca Quran, rasa malas nak berzikir. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, itu memang fitrah manusia akan turun. Tapi macam mana nak naik balik, inilah poin saya yang kedua. Bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kekal berada dalam keadaan bila jatuh naik balik, jatuh naik balik. Caranya tuan-tuan dan puan-puan telah pun dijawab oleh Nabi berdasarkan satu hadis sahih apabila Nabi bercerita tentang satu kisah yang saya kira kita semua biasa dengar kisah-kisah ni, iaitu tentang kisah seorang lelaki yang sudah pun membunuh 99 orang. Kan biasa dengar kan cerita tu kan? Ceritanya adalah tuan-tuan dan puan, di sebalik hikmah cerita tu yang kita nak selongkar. Kita pun tahu yang lelaki itu berjumpa dengan seorang lagi tokoh agama dan bertanya, aku ni dah bunuh 99 orang. Agak-agak orang macam aku ni boleh ke Tuhan ampun? Apa kata tokoh agamawan itu? Katanya, kau ni dah tak boleh diampunkan ni dah sebab dah 99, ramai sangat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, untuk genapkan nombor dan bilangan, maka dibunuh tokoh agamawan itu dan genaplah 100. Tapi lelaki tadi tak berputus asa. Dia berjumpa lagi dengan seorang yang alim. Maka bertanyalah lelaki itu pada seorang yang alim. Wahai alim, aku ni dah bunuh 100. Baru tadi cukup 100. Agak-agak. Aku ni boleh tak diampunkan lagi? Maka apa kata seorang alim itu? Kenapa tidak? Allah pasti akan ampunkan kau. Cuma syaratnya adalah mesti keluar daripada kampung ni. Maka pemuda ataupun lelaki tadi pun keluar daripada kampung. Maka dia meninggal dunia di pertengahan jalan. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni semua orang tahu. Tapi tak semua orang tahu hikmah di sebalik. Kenapa Nabi perlu cerita hadis ni pada kita? Sebab Nabi nak bagi tahu antara cara untuk kita istiqamah dalam perubahan adalah kita kena keluar daripada kepompong dan juga kelompok kita yang dulu. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulunya kita teruk, maka Nabi pesan pada kita pergi cari kawan yang baru. Kalau kita nak jadi kaki masjid, kena berkawan dengan kaki masjid. Kalau kita nak jadi orang kaya, kita berkawan dengan orang kaya. Kalau kita nak jadi orang rajin, kita kena berkawan dengan orang-orang yang rajin. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks psikologi, manusia akan mudah terpengaruh dengan faktor environment. Kenapa kat Mekah kita rasa bersemangat? Sebab kiri kanan depan belakang kita memang beribadah. Kenapa kat sini kita rasa low motivation? Sebab kiri kanan depan belakang kita mungkin kurang orang yang nak berzikir dan baca Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri kena put effort masuk pada masyarakat, masuk kepada kelompok yang kita nak jadi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, kita sudah pun berada di hujung episod. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru dan juga terima kasih kepada penaja lokasi penggambaran episod pada kali ini, Expressions Professional Suite, atas tajaan kawasan ataupun lokasi yang sangat mewah dan juga menarik ini. Sehingga kita bertemu sekali lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa untuk terus kuat dalam berubah. Salam daripada saya, Islam itu mudah tapi jangan dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.